Kelas 9 F lawan kelas 9 E ya, berada di lapangan sana. Oke, tapi Bapak minta bantuan anggota OSIS untuk membersihkan lapangan dulu dari genangan air ya. Minta bantuannya ya. Oke, ikhlas ya. Oke, baik. Untuk pertandingan bola voli dan basket mungkin itu saja informasinya ya. Tapi sekali lagi Bapak mengingatkan untuk teman-teman yang satu kelas, minta dukungan kepada teman-temannya yang akan bertanding nantinya, boleh berada. Menang ya, juara 3. Kemudian berikutnya memperebutkan juara 1 untuk basket kelas 9C dengan E memperebutkan juara 1. Kelas 9C dan E silakan berada di lapangan bola basket. Pertandingan poli campuran memperebutkan juara 3 pada kelas 9C melawan 9F dimenangkan oleh 9F. Berikutnya pertandingan poli campuran antara kelas 9A melawan 9D bersiap-siap di lapangan 2. Bagi yang mau, ada dua tanding, tanding SMP dan tanding khusus. Kalau mau, silakan membeli minuman. Dan sekali lagi, kali minum jangan lupa tempatnya, di luar tempat yang sudah disediakan. Iya, pertandingan antara kelas 8D dan 8D memperbutkan juara 1. Iya, sedang seru nih. Iya, jangan dimasuk di harus di luar garis itu mana ya. Garis lapangan basket itu harus di luar, jangan di dalam itu. Nah, itu harus masuk ke garis itu. Bagi siswa-siswa tidak boleh main di belakang gedung.
Gedung sekolah harus di halaman. Dan juga diperingatkan jangan lagi masukkan lututnya ke dalam pagar kantin depan itu seperti kemarin. Tidak bisa dikeluarkan. Para siswa-siswi, jaga kebersihan tempat minuman dan makanan dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Jaga kebersihan agar sekolah kita tetap bersih dan sehat. Hei, selamat. Oh, Pertandingan memperebutkan juara satu. Bola boleh campuran antara kelas 8 kelas 9A dengan 9B dengan memperebutkan juara satu. Siapa pemenangnya? Kita tunggu. Ya, pertandingan poli antara ya, poli campuran antara tim Thank you.
semua teman-teman di lapangan daripada duduk-duduk bertandang di lantai sekolah ini, ya. Saya sehat. Thank you.
Aduh. Yeah.
Adi Pak. Jangan berantem.